Pulau Tempat Tinggalku, episode 11 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman kelas 1, apa kabar kalian? Pasti sudah mandi dan seger kan? Oh iya, kenalin, namaku Maya. Hari ini kalian akan bermain dan belajar bersama Maya. Oke? Oh iya, tapi sebelum kita beraktivitas, yuk kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, Maya mau tanya nih. Kalian sudah ditemani ayah, ibu, atau kakak kan? Bagus! Nah, bagaimana dengan buku tulis dan alat tulis kalian? Pasti sudah kan? Nah, kali ini kalian juga butuh peta Indonesia yang ada di belakang buku. Oh iya, kalian tahu tidak hari ini hari apa? Iya betul, ternyata kalian juga hafal nama-nama hari ya. Berarti kalian juga bisa dong menyanyikan lagu nama-nama hari ciptaan Pak Kasur. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Wah, kalian hebat. Lagu dan nama-nama harinya sudah hafal. Sekarang Maya akan memberitahu kalian tentang pulau. Ada yang tahu tentang pulau? Pulau adalah daratan yang dikelilingi oleh air. Bisa air laut, sungai, atau danau. Siapa di antara kalian yang tahu ini benda apa? Iya, betul sekali. Ini adalah peta Indonesia. Wah, banyak sekali ya pulau-pulaunya. Di antara kalian, ada yang tahu nggak nama-nama pulau yang ada di peta Indonesia ini? Sudah? Wah, hebat, ada yang sudah tahu. Yang belum tahu, nih Maya kasih tahu ya. Yang paling panjang ini namanya Pulau Sumatera. Yang paling bawah namanya Pulau Jawa. Yang paling atas namanya Pulau Kalimantan. Nah, di samping Pulau Kalimantan ada Pulau Sulawesi. Di samping kanan Pulau Jawa ada Pulau Bali. Yang ini Pulau Nusa Tenggara Barat. Di samping kanannya ada Pulau Nusa Tenggara Timur. Terus yang paling ujung sebelah kanan kalian namanya Pulau Papua. Dan banyak lagi pulau-pulau lainnya. Kalian ada yang tahu kalian tinggal di pulau apa? Yang nggak tahu boleh kok menanyakan ke orang tua atau pendamping kalian. Wah, macam-macam ya jawabannya. Ada yang tinggal di Pulau Jawa,
ada yang tinggal di Pulau Papua, ada yang tinggal di Pulau Bali, ada yang tinggal di Pulau Sumatera juga loh. Wah, banyak ya. Sekarang, coba kalian tunjuk di peta. Kalian tinggal di pulau yang mana? Kalau yang tidak tahu, boleh kok minta tunjukkan pendamping kalian. Lalu, perhatikan juga sekeliling pulau tempat tinggal kalian. Pasti dikelilingi lautan, kan? Iya, seperti peta ini. Kita tinggal di pulau yang dikelilingi air laut. Sekarang, coba kalian tunjuk pulau mana yang paling dekat dengan kalian. Nanti kalian tulis ya nama pulau terdekat dengan kalian di buku kerja masing-masing. Teman-teman, Maya bawa sesuatu loh. Namanya papan rahasia. Iya, rahasia. Karena di balik kartu warna-warni ini ada tulisannya. Kalian mau tahu tidak tulisannya apa? Yuk kita buka bersama-sama. Nanti saat Maya buka, kalian harus langsung baca dengan suara yang keras. Oke? Siap-siap ya. Yuk baca sama-sama. Kata apakah ini? Iya, bacanya tahu. Wah, hebat. Kita akan buka kartu kedua. Siap-siap, baca dengan keras ya. 1, 2, 3. Benar lagi. Bacanya ya. Masih ada 3 kartu. Siap-siap. 1, 2, 3. Iya, bacanya baik. Mau dibuka nggak kartu keempatnya? Buka dong ya. Tarang. Yuk baca sama-sama kata ini. 1, 2, 3. Iya, benar. Bacanya kalian. Nah, tinggal kartu terakhir nih teman-teman. 1, 2, 3. Iya, semuanya benar. Kartu ini bacanya seperti. Sekarang, Maya buka semua kartunya ya. Kita baca lagi bersama-sama dari kartu pertama. Tahu. Iya. Baik. Kalian. Yang terakhir, paling kencang ya bacanya. Seperti. Seru banget kan mainnya? Setelah ini kita teruskan lagi ya mainnya. Maya mau ajak kalian membaca lembar cerita. Seru juga loh ceritanya. Oke, jangan kemana-mana ya. Halo teman-teman kelas 1. Di, siapa ya yang ingin membaca bersama? Oh, kamu juga pengen ikut? Oh, kamu juga. Artinya, kita bakal membaca bersama-sama. Sebelumnya, Maya ingin bertanya nih. Apa yang kalian lihat di gambar ini? Wah, beragam ya jawabannya. Ada yang bilang tupai, ada yang bilang kangguru, ada yang bilang beruang. Mana ya yang benar? Coba
coba kita pastikan saat membaca. Oh iya, Maya ingin bertanya nih. Cerita ini terjadi di mana ya? Iya betul, di hutan. Tapi ayo kita pastikan hewan apa yang ada di gambar ini. Kalian juga ikut membaca ya. Mantel emas. Inilah mantel emas. Kangguru pohon dari Papua. Kesukaannya bertualang di hutan. Bukan, ia bukan beruang. Lihat, lihat. Sehelai bulu ekor burung cendrawasih yang cantik. Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu? Lihat, lihat. Banyak sekali buah matoa yang lezat. Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu? Lihat, lihat. Bunga-bunga kapuk indah berguguran. Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu? Ada kupu-kupu raksasa. Yang satu ini tidak boleh disimpan di kantong Bunda. Kata Bunda, biarkan kupu-kupu itu terbang bebas. Sekarang mantel emas lelah dan mengantuk. Ia ingin beristirahat di dalam kantong Bunda. Oh-oh, Bunda tidak membolehkan. Mantel emas tidak mengerti kenapa Bunda melarang. Ia juga tidak mau mendengarkan penjelasan Bunda. Dengan kesal, ia berlari menjauh. Di jalan, mantel emas melihat ada ekidna kecil. Oh, ekidna itu tidak di dalam kantong ibunya lagi. Apa karena tubuhnya sudah berduri? Mantel emas juga melihat ada kangguru kecil lain. Kangguru itu tidak di dalam kantong ibunya lagi. Apa karena kini ia punya adik? Adik? Mungkinkah mantel emas juga punya adik? Ia harus bertanya kepada Bunda. Bunda, aku ingin tahu, adakah adik di dalam kantongmu? Wah, betul. Kini mantel emas menjadi kakak. Ia tidak ingin lagi masuk ke dalam kantong Bunda. Biarlah kantong Bunda untuk adiknya saja. Gimana ceritanya? Bagus kan? Oh iya, berarti kalian sudah tahu dong hewan apa tadi. Coba kalian sebutkan hewan apa saja yang ada di cerita tadi. Iya, nama hewan ini adalah kangguru pohon. Mereka adanya di Papua ya teman-teman. Lalu ada siapa saja yang ada di cerita tadi? Ya betul, ada kangguru pohon yang bernama si mantel emas ya. Dan juga ada ibunya si mantel emas. Lalu ada hewan yang bernama ekidna.
dan kanguru pohon lainnya. Oh iya teman-teman, bagian cerita mana yang paling kamu sukai? Wah, banyak ya jawabannya. Ada yang senang di saat mata-mata sedang bermain. Iya, bertemu dengan kupu-kupu yang besar. Dan juga ada yang suka di saat tante lemas senang melihat ada adik kecil yang dibawa di kantong ibunya. Wah, bagus kok semua ceritanya. Oh iya, kalian jangan lupa ya gambar si mante lemas di buku kerja kalian. Jangan lupa ya gambar hutannya, oke? Teman-teman, dari tadi kan kita membaca terus nih. Gimana kalau sekarang kita main tebak ukuran? Caranya mudah. Coba kalian perhatikan panjang penghapus dan pensil kalian. Kira-kira panjangnya berapa kotak persegi? Nah, jawabannya kalian tulis di buku kerja ya. Kalau pensilku, kira-kira 4 kotak persegi. Gimana dengan kalian? Kira-kira pensil kalian berapa kotak persegi? Nah, coba sekarang kalian ukur dengan menggunakan kotak persegi yang terdapat pada modul. Apakah perkiraan kalian benar setelah mengukurnya? Wah, perkiraanku tepat nih. Pensilku panjangnya 4 kotak persegi. Kalau kalian gimana? Apakah perkiraan kalian tepat? Wah, hebat. Tebakan kalian benar ya. Nah, sekarang coba tebak berapa kira-kira panjang penghapus kalian. Kalau Maya menebak penghapusnya panjangnya 2 kotak. Yuk kita coba ukur. Benar gak ya panjang yang sudah kita tebak? Teman-teman juga ukur panjang penghapus kalian dengan penggaris kotak persegi ya. Wah hebat, benar lagi. Panjang penghapusku 2 kotak. Yeay, gimana dengan kalian? Apakah tebakan kalian juga benar? Wah hebat, tebakan kalian benar lagi ya. Kalau kalian bingung, nanti kalian coba minta dibimbing oleh ayah atau kakak kalian ya waktu memperkirakan. Biar kalian tidak bingung lagi, Maya mau tunjukkan denah nih. Kalian perhatikan denah ini baik-baik ya. Teman-teman, lihat ini. Ada siapa ya yang muncul di denah? Dia bernama Wira. Sekarang kalian perhatikan baik-baik. Wira berdiri di taman, menghadap ke arah tempat parkir. Nah, sekarang coba tebak. Toko bunga ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri taman? Iya, benar. Toko bunga ada di sebelah kanan taman. Berikutnya, kalian lihat kafe di peta ini kan? Kafe ini ada di sebelah kanan atau kiri taman ya? Oke, benar lagi. Kafenya ada di sebelah kiri taman. Lalu yang ketiga nih. Posisi minimarket ada di sebelah kanan atau kirinya restoran teman-teman? Benar lagi, minimarket ada di sebelah kiri restoran. Yang terakhir nih teman-teman, patung yang kalian lihat di denah ada di sebelah kanan atau kiri taman? Iya, patungnya ada di sebelah kiri taman. Semuanya sudah mengerti arah kanan dan kiri ya, hebat! Sekarang kita coba denah yang ini, denah kebun binatang. Wah, banyak binatangnya ya di denah ini. Coba kalian sebutkan
hewan-hewan apa saja yang ada di kebun binatang ini. Iya, ada harimau, ada kera, kuda, apalagi teman-teman? Iya, beruang. Terus apalagi ya? Penyu, gajah. Oh iya, burung. Ada burung kakatua, merak. Pokoknya banyak ya. Seandainya kamu berdiri di depan animal show atau tempat pertunjukan binatang, hewan apa saja yang ada di sebelah kanan kamu? Iya, ada penyu, ada ikan, komodo. Coba sekarang kalian warnai ya hewan-hewan yang ada di sebelah kanan kalian. Tapi mengerjakannya di buku kerja kalian ya teman-teman. Terus warnai juga hewan-hewan yang ada di sebelah kiri kalian. Contohnya apa teman-teman? Yuk sebutkan hewan yang ada di sebelah kiri kita ya. Iya, ada harimau, kera, anoa, gajah, kuda, banyak ya. Coba nanti kalian cek kembali ya di buku masing-masing. Sekian dulu ya hari ini Maya menemani kalian belajar. Kita akan berjumpa lagi besok. Dan juga jangan lupa ya isi lembar refleksinya yang ada di belakang buku. Dadah! Yuk kita ulang bersama-sama apa saja yang kita sudah pelajari hari ini ya teman-teman. Pertama, tadi kita belajar tentang hari dengan menyanyikan lagu nama-nama hari ciptaan Pak Kasur. Pulau adalah daratan yang dikelilingi oleh air. Bisa air laut, sungai, atau danau. Selanjutnya, kita belajar tentang berbagai pulau yang ada di Indonesia. Yuk sebutkan bersama apa saja pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Nusa Tenggara Timur. Lalu, yang paling ujung kanan namanya Pulau Papua. Setelah itu, kita bermain papan rahasia bersama sambil belajar membaca 5 kata. Yuk kita buka lagi kartunya bersama-sama. Tahu. Ya. Baik. Kalian. Dan kartu terakhir, seperti. Sehabis itu, kita membaca cerita mantel emas bersama-sama. Kalian masih ingat nggak mantel emas itu hewan apa ya? Ya, bener banget. Kanguru pohon dari Pulau Papua. Setelah itu, kita bermain tebak ukuran ya. Menggunakan penggaris kotak persegi yang ada di lembar bahan ajar modul siswa. Jangan lupa isi lembar bahan ajar kalian ya, teman-teman. Lalu, kita belajar mengenali letak kanan atau kiri dari denah taman dan denah kebun binatang juga. Wah, banyak sekali ya yang kita pelajari hari ini. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Sampai jumpa!